Penampilan pertama pasangan merpati dua sejoli atau pasangan Belangkats Sheila Amzah dan Ubay. Pasangan berdarah manis yang sentiasa sporting walaupun terpaksa melalui pelbagai dugaan. Apresiasi tu menjadi ya. Dalam kita punya relationship macam-macam kita orang tempuh. Dari zaman bersahabat, bercinta, menuju ke fasa pertunangan pula. The roller coaster of feelings lah. Thanks for the 5 months. Tiba-tiba dah macam-macam benda keluar. Kita pun macam biarlah. Hashtag tu meminta juga eh. At first kita anggap benda tu sebagai gurauan. Tapi bila benda tu viral, memang tak sedap lah. Orang tua dengar elok-elok diberi nama Ubaidillah. Orang make fun of nama dia. Mak pun tak suka. Gurauan kan, kita orang gelak. Sikit-sikit boleh, banyak-banyak ada sampai tahap jadi annoying. Takpelah masuk telinga kanan, keluar dengan lirik. Kemesraan Sheila Amzah dan juga Ubay sampai paras gula mencanak lah kata orang. Tarikh keramatnya pastinya dah ada, cuma tak nak didedahkan. Mengikut keadaan juga dalam tahun ni, depends pada Mak Ubay punya kesihatan. You mengharapkan tajaan ke macam mana? Kita orang tak kisah. Janganlah sampai kita ni kena jadi the face of product. Saya takkan menidakkan kalau ada sponsor tentang hantaran. Korang semua takkan tahu apa hantaran kita orang beli. Kita orang terus hidden hantaran dah. Saya happykan dia happykan saya. Sudahlah, family restu dah. Tak ada mengharapkan apa-apa. Ujian bertunang ni macam-macam dia punya mengundang. Sebab kata orang tua-tua, orang yang berdarah manis ni bila di fasa pertunangan, kalau boleh nak elak daripada diduga cabaran yang bertimpa-timpa. You all dah pernah kena ke? Jangan cakap ujian bertunang. Ujian kehidupan ni pun semenjak saya berkawan dengan Syah dah lama dah. Bila kita announce kita orang bercinta, lagi banyak dugaan datang. Kena tabahlah. Lagi-lagi bila dah bertunang, itu ini orang cakap ada yang mendoakan tak lama ni. Tapi kita tahu apa yang kita orang lalui. InsyaAllah semua yang baik-baik. Ada tak yang memulakan misi mencucuk jarum? Nak kata pasal menghasut, kami berdua banyak je dapat DM beli-beli. Patut Syah ni dengan si Polan. Tapi kita lagi tahu pasangan kita macam mana. Masa bertunang, kadang-kadang godaan boleh dikatakan makin kencang. Ketahanan jiwa pula makin diuji. Koyak tak Syah? Of course. Daripada kita berkawan pun, dia yang paling tahu. Ujian, DM semua makin kencang. Kalau datang job tak apa, ini datang kecaman hinaan. Kenapa dengan Syah? Sedangkan boleh dapat yang ni. Kita tak boleh puaskan hati semua orang. Kita jaga je lah nama baik sama kita. Dan jangan buruk-burukkan orang yang dah DM kita macam-macam. Kita ignore lah, janganlah kita sebarkan aib dia pula. Yang penting saya dengan Ubay punya pemikiran tu sekufu. Majlis pertunangan dengan kehadiran ayah Syah boleh jadi sensasi. Ramai yang memuji keluarga Syah, mengetepikan kontroversi masalah peribadi. Masih boleh berlangsung dengan lancar. Yeah. Kita memang try our very best untuk ketepikan kita punya differences. Yang diraikan adalah kami berdua. Perbalahan tolak ketepi dulu, itu harus dilupakan. Prioritinya adalah kita berdua. Selepas je pertunangan tu, yang dia highlight bapanya Syah datang ke majlis pertunangan. Ui, bapak dia datang pula. Dah itu majlis anak dia. Apa masalah kalau bapak dia datang? Yang penting meraihkan kedua-dua pasangan yang bakal mendirikan rumah tangga. Doakan yang baik-baik. Ubay meluahkan rasa kecewa. Kenapa boleh emosi? Waktu tu dia dah jadi pasrah. Apa masalah kau kacau family aku? Saya tweet tu tentang anonymous yang mengganggu hidup family saya. Mak saya sakit. Ada benda-benda yang kurang baik yang datang kat family saya. Semua tahu mak saya tak boleh berjalan. Kita dah buat treatment, chemo. Saya rasa memang bukan medical lah. Sesuatu yang mistik. Tapi kita doakan supaya dijauhkan benda tu. Tapi lepas benda ni ditambah, saya jadi macam, apa masalah kau? Apa yang dengki sangat dengan family aku? Saya rasa mak saya, family saya tak ada menyakitkan hati orang. Saya tak tahu siapa. Tolonglah, bawa-bawa lah. Berdamai dengan diri sendiri. Sesiapa yang terlibat, tak kisahlah apa yang you guys buat to my family, my friend. Berhentilah. Tak ada satu kebaikan yang datang terhadap anda dan juga kami. Anak mana yang tak sayang mak? Lagi-lagi adik saya baru je meninggal 2 weeks before kita tu nak down tu. Sangat-sangat down. Dugaan Allah bagi tu besar buat family saya kan. Saya dengan Syah, berhentilah. Kami pun tak terniat untuk membalas balik apa yang anda buat. Kita nak buat kawan, bukan buat musuh. Of course bila kita cakap pasal benda-benda yang mistik, mesti orang-orang yang terdekat dikenali ke. Kalau ada yang tak buat hati, jumpa saya, bincang apa yang tak buat hati. InsyaAllah kita boleh damai. Saya boleh jaga family saya, anda jagalah family anda. Apa yang kita doakan, kerjakan bersifat negatif, membawa kemudaratan kepada orang lain, lambat laun dia akan berbalik pada diri dia. Semoga anda diberikan hidayah Allah SWT. Semoga Allah beri awak ketenangan supaya segala pandangan awak terhadap orang lain akan dilembutkan dan disejahterakan. Kita tak ada iri, tak ada dengki, kita tak ada ain. Kita pun doakan awak juga.